Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini, saya akan berbagi trik transfer gambar di media kaos hanya menggunakan autan. Semoga video ini bermanfaat. Di sini saya sudah menyiapkan gambar hasil dari download, ambil di Google. Dan ini ada tulisannya teman-teman, jadi kita akan balik menjadi mirror atau efek cermin. Nah, kita balik seperti ini. Jika tidak ada tulisan, tidak dibalik pun tidak masalah. Oke, langsung saja kita simpan. Dan setelah ini nanti kita akan print. Nah, terbalik seperti ini tulisannya teman-teman. Nah, ini setelah kita print pakai printer biasa, selanjutnya nanti kita akan fotokopi. Nah, ini setelah kita fotokopi, hasilnya seperti ini. Dan hasil dari printer kita tidak gunakan, teman-teman. Yang kita gunakan adalah hasil dari fotokopi. Oke, biar nggak lama-lama, hasil fotokopi ini kita akan eksekusi. Kita siapkan kaosnya. Kita setrika dulu agar lebih rapi, teman-teman. Kita kasih alas di tengahnya agar nanti tidak tembus. Agar posisinya tidak berubah, kita bisa kasih lakban. Oke, setelah siap semua, di sini kita siapkan bahan-bahannya. Kita menggunakan koin, autannya, dan juga kita sediakan plastik. Oke, langsung saja gambar hasil dari fotokopi ini kita olesin autan. Kita usahakan yang rata. Ini pengolesannya harus benar-benar rata, teman-teman. Karena nanti kalau tidak rata, hasilnya juga tidak maksimal. Oke, setelah semua sudah siap seperti ini, tinggal kita tempelkan di balik seperti ini. Letaknya sesuai dengan selera kita saja. Agar tidak berubah posisinya, kita kasih lakban. Oke, selanjutnya plastik ini fungsinya untuk sebagai alas, teman-teman. Dan gambar ini kita gosok-gosok menggunakan koin sampai benar-benar rata. Sambil kita tekan. Semakin gosoknya rata, hasilnya akan semakin bagus. Dan semakin jelas nantinya. Gosoknya harus benar-benar bersabar, teman-teman. Sedikit lama tidak apa-apa. Asal hasilnya nanti bisa sempurna. Oke, setelah dirasa sudah cukup, kita akan lepas kertasnya. Kita lepas pelan-pelan seperti ini. Nah, gambarnya sudah mulai pindah, teman-teman ya, pindah ke media kaosnya. Semakin rata gosoknya, akan semakin bagus hasilnya. Ini sudah lumayan, teman-teman. Nah, seperti ini, sangat keren sekali. Hanya menggunakan autan dan hasil fotokopi bisa seperti ini. Ini tinggal garis-garisnya saja yang kurang detail, tapi tidak masalah.
Oke, langsung saja kita lepas lakbannya dan setelah ini kita akan tes. Kita akan cuci menggunakan sabun cuci. Apakah ini luntur atau tidak, teman-teman? Oke, langsung saja kita cuci. Setelah ini kita akan kasih sabun cuci. Kita kucek-kucek terus. Nah, ini benar-benar tidak luntur, teman-teman ya. Sangat kuat sekali. Jadi cara ini bisa menjadi alternatif sablon atau transfer gambar kondisi darurat. Atau mungkin bisa untuk menyenangkan anak-anak saja. Ini kalau dasarnya backgroundnya cerah, mungkin putih atau kuning akan lebih jelas, teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kertas yang bisa ditransfer adalah kertas hasil fotokopi karena basic tintanya adalah bubuk, teman-teman. Bisa juga menggunakan printer laser jet. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like. Jika dirasa channel ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.